ganggulah. Tolonglah. Hey, hey. Excuse me, Mr. Don't play with me. Mr. You from Argentina, right? Nice hair. Yes, I know. Kamu, sorry, kamu main-main bola? Yeah, I'm playing. Ikut saya aja, yuk. What happened? I don't know. Aku, ini kan di negara kamu ya, Argentina. Aku mau mencari penari tango. Sejarah tari tango tahu tidak? Ah, tidak tahu. Ah, bagaimana? Emang sejarahnya apa? Tarian tango berasal dari kawasan kota Buenos Aires dan Monte de Rio de La Plata. Monte de Rio La Plata. Perbatasan antara Argentina dan Uruguay. Tarian ini awalnya merupakan kebiasaan atau kepercayaan dan bagian upacara masyarakat kelas bawah bekas budak Afrika. Tango sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu tangere yang berarti menyentuh. Tapi ada juga yang mengatakan berasal dari kata senggo. Yang artinya adalah dalam bahasa Nigeria berarti Tuhan. Jadi itu pertunjukan pertama kali di kota Paris, kemudian di London, Berlin, dan selanjutnya diikuti oleh kota-kota lain. Di Argentina ada karnaval. Karnaval apa? Itu. Argentina itu terdapat sebuah festival yang sedikit berbeda, yaitu festival setan. Orang-orang menggunakan kostum setan selama festival tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat videonya. Ribuan orang berkumpul untuk merayakan salah satu karnaval terkenal di Provinsi Jujuy, Argentina. Gabungan antara kepercayaan lokal dan ajaran agama menghasilkan sebuah karnaval tahunan, Karnaval Setan. Berkostum seperti setan, peserta karnaval turun dari bukit untuk memberi persembahan pada alam. Karnaval di kota Humahuaca ini merupakan festival setan paling terkenal di antara festival serupa. Jika di tempat lain setan merupakan representasi hal jahat, bagi warga lokal, pemahamannya sangat berbeda. Selain masyarakat lokal, festival ini juga mengundang perhatian wisatawan mancanegara. Keseluruhan rangkaian festival tahunan ini ditutup pada akhir Februari nanti. Nah, gimana setan-setan tuh? Seru juga ya ternyata di sini. Pemain bola ya di sini. Aku lihat pemain bola Argentina itu rata-rata kurus-kurus ya. Jadi kok jarang latihan. Saya punya teman pemain bola kurus banget. Siapa? Ada teman saya namanya. Iya, namanya Messi. Halo. Hai Messi. Argentina ini keren banget. Oh iya, Argentina itu bisa banyak melahirkan pemain-pemain bola luar biasa. Iya, aku tuh kebetulan aku nantilah 2 hari lagi aku punya bayi ya. Tapi boleh punya bayi, tapi nggak boleh namain Messi. Kenapa sih? Namain Messi nggak boleh. Loh, terserah orangnya, bapak ibunya nggak boleh. Mau namain Messi, mau namain Messi. Kenapa Argentina nggak boleh dilarang beri nama bayi Messi tuh? Kan Messi kan salah satu itu ikon. Pemerintah setempat melarang warganya menggunakan nama Messi untuk bayi yang baru lahir. Kenapa? Messi adalah nama panggilan. Nama itu tidak diperbolehkan digunakan sebagai nama depan. Oh. Hal itu nantinya akan menimbulkan kebingungan jika banyak bayi yang diberi nama Messi. Ya. Mungkin karena terlalu banyak orang yang menamakan bayinya itu Messi. Nih, ada seorang Argentina rubah bodinya jadi body elf. Tubuhnya operasi ya? Iya, cosplayer dari Argentina. Jadi peri. Ah, ya. Si Luis Pardo namanya Luis. Iya, namanya Luis Pardo. Berarti si Luis ini selalu itu ya, minta maaf ya. Iya, Pardo. Ya ampun. Dia habisin itu duit ratusan juta. Untuk penampilannya menjadi seperti elf. Tapi dia ada ininya pak, ada cerita di balik itu semua. Kenapa dia pengen jadi elf? Karena dia sebelumnya tuh sering dibully. Hei, ngapain ya? Nah gini aja, sekarang kita kan mumpung di Argentina. Kita di Argentina kan? Iya. Nah, kita lihat aja ini ada tradisi Hari Gaucho. Parade kuda serta pertunjukan tarian tradisional Argentina meramaikan perayaan Gaucho di San Antonio de Areco, Argentina, Minggu waktu setempat. Warga berdandan ala koboi dan pakaian tradisional Argentina di awal abad 18. Perayaan ini merupakan tradisi warga Argentina sejak 76 tahun terakhir. Diperingati untuk melestarikan adat istiadat. Perayaan ini tak hanya menarik perhatian penduduk setempat. Hari Gaucho pun turut menjadi magnet bagi para wisatawan. Gaucho merupakan sebutan untuk para koboi di Amerika Utara. Mereka juga menjadi simbol nasionalisme bagi warga Argentina. Kepiawaian Gaucho dalam mengembala ternak juga menjadi pertunjukan utama dalam perayaan ini. Tradisinya unik ya. Gak terasa ya, sudah 1,5 jam. Time flies, time flies.
Satu setengah jam sudah. Pagi-pagi menemani Anda. Saya marah dulu. Saksikan pagi-pagi. Senin sampai Jumat. Jamnya seperti biasa, tapi pagi-pagi. Marah.